Ya, sore tadi saya datang bersama Pak Ketua PSSI, Pak Erick Thohir, untuk memberikan dukungan laga pada malam hari ini antara U23 kita, timnas kita dengan Turkmenistan. Dan laganya saya lihat sangat keras, saling menyerang, dan ya sudah kita ketahui hasilnya 2-0. Ini apa? Sejarah. Karena sudah saya diberitahu tadi sejak 2012 sampai sekarang kita belum pernah menang di Turkmenistan. Ya, saya kira ini hadiah ulang tahunnya Pak Erick. Ya, kira itu. Tapi kan sempat kecewa juga, Pak. Pertama kan tadi sempat kecewa, mungkin gimana, Pak? Ya, biasalah dalam bola. Kaget juga ternyata enggak ya. Enggak apa-apa, tapi yang penting kan 2-0 dan kita bisa masuk ke Qatar. Ya. Iya, ini kan masih agak panjang ya, di apa, Maret? April ya. Sehingga persiapannya lebih panjang, menurut saya kita akan ke sana dengan kondisi yang jauh lebih siap. Saya kira semuanya bermain baik. Pak, pesan khusus Pak untuk para pemain Pak dan pelatih Pak? Ya ini masih sekali lagi masih panjang sampai di apa di April 2024 ya. Harus terus apa menjaga agar kerjasamanya semakin baik dan tidak ada passingnya nggak ada yang salah ya. Tanya ke Pak Erick. Tanya ke Pak Erick. Ya, nah, cukup. Makasih Pak. Ya, baiklah saya kira tadi kita melihat semua lini saling mendukung dengan baik. Depan baik, tengahnya baik, belakangnya baik saya kira. Ya itu yang dan kerjasamanya saya lihat sudah saling ngerti ya. Dan ya semua bermain baik. Pak, skor 2-0 apa sudah sesuai prediksi Pak Jokowi sebelumnya? Ini 5-0 ya Pak. Prediksinya berapa Pak? Prediksi saya menang. Terima kasih Pak.